Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Tasikmalaya yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya. Yang kami hormati Bapak Cecep Nurul Yakin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur Allah, salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada baginda alam Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan DPRD yang dalam kesempatan ini hadir dua wakil ketua, Pak Haji Ami dan Pak Haji Apip, segenap para masyaih dari jajaran PCNU Kabupaten Tasikmalaya, hadir Kiai Haji Busrol, Pak Sekretaris PCNU, dan tokoh-tokoh muda NU dari paling kiri Pak Mas Jejeng, anggota fraksi paling muslim, Ketua Ansor, sahabat saya Kang Iip, dan jajaran KPU Kabupaten Tasikmalaya di sop kedua Kang Ajam dan segenap jajaran komisioner KPU, segenap pengurus pemuda yang hari ini pakai seragam ketua KNPI, takut nggak disebut pemuda, Kang Boim, yang saya banggakan dan saya muliakan, segenap Fatayat PC Kabupaten Tasikmalaya yang hari ini hadir di gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Saya atas nama pribadi, juga atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, menyampaikan selamat atas dikukuhkannya pengurus PC Fatayat NU Kabupaten Tasikmalaya pada hari ini di gedung rakyat, gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Semoga amanah yang diberikan kepada seluruh pengurus di cabang juga kemudian dia akan dibentuk dan disusun sampai tingkat anak cabang di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya bisa meneguhkan seluruh muslimin. Kenapa saya menyebutkan seluruh muslimin? Karena biasanya laki-laki sangat kalah oleh perempuan, terutama seperti yang dicontohkan oleh Pak Haji Ami Fahmi. Kenapa saya ingin menyampaikan terima kasih? Karena ibu perempuan adalah Madrasatul Ula, madrasah pertama untuk kita mendidik putra-putri yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Saya merasakan betul bahwa mendidik generasi, mohon maaf, tidak bermaksud suhu adab, hadir Ketua Fatayat PWNU, mohon berdiri, saya kelihatan Bu, terima kasih, Lujang Sumping di Kabupaten Tasikmalaya. Sekali lagi, melalui
kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka pengukuhan pelantikan Fatayat NU Kabupaten Tasikmalaya, saya dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menitipkan, pertama, mari kita tempatkan tugas kita masing-masing, khususnya dalam mengasuh, mengasah, dan mendidik seluruh putra-putri kita yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan putra-putri kita kelak menjadi manusia-manusia yang berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Kami berkeyakinan, kami percaya Fatayat NU Kabupaten Tasikmalaya mampu untuk melakukan itu. Sekali lagi, selamat atas amanah yang diemban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan selalu melimpahkan ridho serta rahmatnya kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, wallahumma fik ila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.